Teman-teman, selamat sore. Ini saya sekarang lagi mau manen anggur di kebun belakang. Kebun apa? Ini sebenarnya anggur yang cuma ditanam untuk nambah atau ngisi-ngisi area yang kosong. Tadi udah dipanen. Ini adalah jenis anggur yellow Belgia ya, seperti ini. Nah, tuh yang dipanen karonya nya tuh. Tangan lu tak? Nggak tangan aja. Nah, ini buah-buahnya udah buahnya. Jadi ini sekitar berapa bulan yang lalu ya, Kak ya? 2 bulan paling ya? Kok lalu? 3 bulanan yang lalu ini diperunggesi daun-daunnya atau dipotongin daun-daunnya, sekarang udah pas ketika daun itu sambil ini bersemi, sekalian dia membawa ini enggak usah semuanya. Barengan sama ininya. Ya, bukan yang daun. Berapa kok gue? Ini enggak usah semuanya. Jadi kalau udah matang atau benar-benar matang itu udah agak kekuning-kuningan kayak gini. Hijau kekuning-kuningan. Rasane ya tak coba. Duh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, enak ya. Yo, ini yang di atas, yang di bawah hanya. Ya. Jadi tumbuhan ini kami rambatkan ke atas. Ini di rooftop ya. Ini sebenarnya tumbuhan aslinya ada di bawah banget. Tuh, kalau mau lihat nanamnya di bawah sana itu. Nanamnya di bawah. Hah? Gak usah panen kafe, siapa sih rumah amku sih? Tuh, kalau mau lihat nanamnya di sana tuh. Nah, nih pohonnya di sana, langsung kami rambatin naik ke lantai 2. Terus sini. Nah. Kuwi karo opo kuwi jeneng iguanane ternyata ning kene ngancani. Lek. Miring iki lho miring. Ngancani panenan. Oh, kuwi. Sebenarnya masih banyak sih, cuma nanti kalau dipanen semua kebanyakan paling beberapa hari lagi. Gak usah ya. Nah, itu pun no, teman-teman. Sampai gerombol ini gitu. Menyenangkan pokoknya. Walaupun rasanya kecut, tapi emang rasanya ini kecut. Masem. Oke. Kayak anak kaya anu nih, kayak farmer nih. Kemarin beli di mall ditipu. Katanya merah kayak yang di mall-mall katanya. Sekali udah ditanam udah sebesar ini baru kelihatan kalau ini. Ternyata tangan apa kuwi? Tapi kan. Ternyata yellow Belgia padahal pengennya itu yang merah itu. Nah, nih. Untuk sampe ini itu masih buahnya. Oh, masih pating grandul ya. Ini kemarin udah dipanen orang, dapat satu kantong. Nah, ini namanya mempergunakan area belakang rumah untuk bisa ditanami tanaman yang bermanfaat untuk kita. Tuh ya. Matur nuwun. Saya Demang Marsan Sudarmojo dari Batam Kepulauan Riau Indonesia. Moga menginspirasi teman-teman untuk
bisa menanam anggur atau apapun pohon-pohon yang di rumah, memanfaatkan area yang sangat sempit sekali. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dan tetap semangat. Wes ya. Wih, Jalu. Namanya Jalu. Jalu. Kepanjangan Jaluan. Wih. Bawah itu areanya cuman setengah meter, 1 meter kali 6 itu areanya. Jadi ditanami macam-macam di bawah. Terus di bawah naik ke sini. Nah. Tuh, ini akeh banget, woi. Keh banget tuh. Wes ya. Selamat bertanam buah anggur di kebun kita.